Dengar dulu, Bu. Ayah minta maaf ya, Bu. Aku baik-baik aja kok. Aku kan kesini cuma pengen ketemu sama bapakku sendiri. Besok juga udah pulang kok naik kereta pertama. Ya abis sampai sekarang ayah belum pernah ketemu sama bapakku sendiri. Aku kan juga pengen kenal sama bapak. Ya ibu juga harus ngertiin ayah dong. Ibu nggak bisa ngumpetin bapak terus-terusan dari ayah. Iya bu, iya. Ya pokoknya intinya aku cuma pengen ketemu sekali aja kok sama bapak. Ya kalau misalkan nanti bapak mengecewakan ayah ya biar ayah sendirilah yang tanggung resikonya bu. Ya udah ya bu, udah dulu ya. Ya assalamualaikum bu. Permisi mas, mau tanya tahu alamat ini nggak? Nggak tahu saya. Makasih ya. Yang ini berapa mas? Mas, permisi mas. Ya. Mau nanya, betul nggak ini rumah Susun Sejahtera? Cari siapa kok? Cari Pak Saiful Herman. Oh, si Ipuy. Saiful mas? Iya, nama dia si Ipuy di sini. Ada perlu apa kok? Saya anaknya. Kau masuk aja, tapi biasanya dia tidak ada jam segini. Sudah berangkat kerja. Makasih ya, Mas.
orangnya udah pergi. Ibu tahu Bu pergi kemana? Kalau jam segini sih biasanya dia udah kerja. Ya udah, saya tunggu aja Bu. Percuma nggak usah ditunggu. Kadang-kadang juga dia nggak pulang. Kamu ada apa ya? Kamu siapa? Saya anaknya. Hah? Kamu anaknya Ipuy? Ipuy bisa juga punya anak ya? Nih, saya kasih tahu ya. Kalau mau ketemu sama Ipuy, kamu keluar dari gedung ini. Terus belok kanan, nanti ada jembatan. Biasanya dia di situ. Lah, katanya lagi kerja, Bu. Ya dia kerjanya di situ. Ya udah, saya coba ke sana deh. Makasih ya, Bu. Anjing, lu hebat banget lu. Masih sih. Lu tau gak, udah banyak orang gua coba di sini. Aduh, gila. Lu yang paling top. Gua yang pertama kan malam ini kan? Iyalah bang, baru juga jam segini. Mau lagi ya? Lu tau gak, lu lebih hebat daripada bini gua. Nah, itu kita udah terus-terusan. Nah. Nah, udah cabut loh. Sana loh. Mana si Ipuy? Ipuy. Hari gini cari Ipuy. Mendingan sama Ega aja, Om. Lo jangan macam-macam ya. Mana dia? Ipuy itu udah lama gak kesini, Om. Ega gak tahu. Emang ada apa sih? Lo bilang sama dia ya. Kalau jadi banci, banci aja. Jangan ngerampok juga. Gak pantas, tau gak? Lo bilang sama dia. Balikin uang gue 30 juta. Jangan macam-macam sama gue. Gratisan. Om, sama Eke. Eke gak pakai tangan, Om. Hey, hai Om. Oh, hey Om. Hey baby. Hai. Sampahnya lupa dah. Jangan, kasih minum nih, jangan. Es teh manis dah, satu. Ya lu mau apa, Net? Makan apa, Net? Gak apa-apa lagi, makan. Mas, hai. Berondong lucu. Permisi, Mas. Mbak, di sini ada perkantoran gak? Perkantoran? Toko atau warung mungkin? Mbak, di sini tuh nggak ada siapa-siapa. Lihat itu, ada mangkal. Hai! Aku mau cari Pak Saiful. Ini payung satu. Pak Saiful tuh nggak ada di sini, Pak. Kan nggak ada tamu. Ipuy. Oh, dari tadi kayak Ipuy ya, Mbak? Lihat. Lihatin, lagi ngeraksona. Cap cus. Ada apa sih?
Tadi siapa cewek nyariin gue? Siapa tuh? Gak tahu. Itu yang jilbaban. Tadi katanya cari Pak Saipul. Nyari gue? Iya. Mau ngapain? Gak tahu. Emang siapa sih? Thanks, Nek. Woi! Hei! Hei, perempuan! Siapa lo? Nyari-nyari gue? Bukan siapa-siapa, Ma. Terus ngapain lo nyari-nyari gue? Enggak, maaf. Enggak maksud ganggu. Tadi lo bilang lo nyari gue? Siapa lo? Siapa? Denger ya, kuntilanak. Gua tanya sekali lagi, siapa lo? Cahaya. Ngapain lo disini? Ngapain? Mana ibu kamu? Mana ibu lo? Aku cuma mau ketemu bapak, nggak bilang sama ibu. Nggak perlu. Naik apa lo? Kereta. Aku nggak maksud. Diam, nggak usah berisik. Nggak maksud bikin keadaan jadi nggak enak, Pak. Aku cuma mau kasih ini kok buat bapak. Pak. Kasih. Wei. Kenapa lo? Kalau enggak biasa malam-malam jalan enggak usah. Kenapa lo? Masuk angin. Lo udah makan belum? Makanya kalau makan makan nasi jangan makan angin. Sini ikut gua lo. Sini. Jadi lu sebenarnya dilarang sama ibu lu kesini. Mestinya lu nurut apa kata ibu lu. Kualat baru tahu lu. Tahu nggak lu sih lu kualat? Kaki lu ada di atas, kepala lu di bawah. Mau? Kalau setiap kali aku nurut sama ibu, kapan ketemu sama? Jadi sebenarnya lu mau apa? Angkat dong. Angkat. Bapak kenapa? Gak apa-apa. Kenapa emang? Lu sebenarnya malu gak sih duduk sama gue? Enggak. Bapak malu duduk sama aku? Enggak. Siapa yang malu? Gue udah biasa diliatin sama orang-orang sekitar sini. Gue tahu kok apa yang ada di pikiran mereka semua. Pasti mereka heran. Ada banci duduk sama anak kecil. Berjilbab pula. Gue tahu kok. Mereka semuanya ngeliat kegemaran dengan mata. Gak dengan hati. Permisi, Pak. Kemana? Mau kemana?
Udah bisa ngobrol santai kan? Iya. Mas. Kopi pahit satu. Kamu? Aku teh hangat aja, Mas. Lu udah kelas berapa sekarang? Baru lulus SMA, Pak. Terus? Mau nerusin kuliah? Apa kerja? Belum sih. Baru khusus bahasa Inggris aja. Belum ada biayanya buat kuliah. Jadi lu kesini mau minta uang? Hah? Enggak kok, Pak. Terus mau apa? Aku kesini cuma pengen ketemu sama bapakku aja. Aku terakhir ketemu mungkin waktu umur aku masih 4 tahun. Sekarang aku udah 19 tahun. Mau sampai kapan aku gak ketemu? Denger ya. Setiap bulan gua ngasih uang ke rumah ibu lo. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan kan? Gak pernah telat sehari pun. Giling. Ya, tapi bukan itu aja, Pak. Aku juga pengen kenal sama orang yang selama 15 tahun udah ngirimin aku duit. Sekarang lu udah ketemu gue. Terus lu maunya apa? Mau terus sandiwara gini seperti bapak sama anak? Jangan harap ya. Iya, Pak. Aku juga belum tahu harus gimana. Lu tuh percis seperti ibu lu, percis. Keras kepala. Ya udah, kita sampai sini aja ya. Gue mesti kerja lagi. Mumpung jam segini, biasanya banyak tamu. Lu pegang uang nggak? Pegang. Ini lu pegang, lu pulang ya. Lu bilang sama ibu lu. Bulan depan gua akan tetap kirimin uang. Yaudah, salah. Bang.
Kok Bapak akhirnya balik lagi? Lu kan cuma satu malam di sini. Gua akan nemenin lu cuma dengan satu syarat. Kenapa harus pakai syarat? Gak usah banyak nanya. Lu terima syarat gue? Atau gue pergi? Mau? Dengar ya. Gue cuma akan nemenin lu malam ini. Tapi setelah itu, kita pisah. Hubungan kita putus. Lu jangan harap bisa ketemu gue lagi dan jangan pernah nyari gue lagi. Lu jalanin hidup lu dan gue jalanin hidup gue. Gak usah khawatir soal masalah keuangan. Gue akan terus bertanggung jawab. Lu ngerti? Janji. 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 Mak, filter satu. Filter. Udah, ngapain sih lihat-lihat? Kayak nggak pernah lihat banci aja. Nggak usah heran. Gue sering kok digituin. Nggak usah mikir macam-macam. Emangnya nggak ada kerjaan lain di Jakarta? Ini juga kerja gue. Lu pikir gue ngapain? Enggak, maksudnya kerja betulan. Gue kerja betulan. Duit yang gue dapat juga bukan duit bohongan. Duit beneran, bukan duit monopoli. Dan duit gue yang ngasilin ini lebih besar daripada cuma nyuci atau supir. Asal lu tahu ya, duit yang gue dapat itu buat biaya lu sekolah. Tapi sekarang aku nggak perlu biaya sekolah lagi, Pak. Maksud lu apa? Jadi setelah lu tahu bapak lu kerja gini, lu gak mau uang lagi? Bukan gitu, Pak, maksudnya. Apa? Jangan lu pikir gua kerja gini karena terpaksa ya. Gua seneng kok. Lu gak usah pikir macam-macam. Korek dong. Gua bilang juga lu apa? Lu pecis seperti ibu lu. Nanya melulu. Namanya juga anaknya. Terus? Sebenarnya lu inget gua gak sih? Masih, Pak. Masih inget. Apa yang lu inget? Kalau sebelum tidur, aku suka inget main hujan-hujanan. Tapi lupa sama siapa. Cuman inget keadaannya aja. Terus ibu suka marah-marah, tapi lupa marah-marahnya sama siapa. Ya sama lu lah. Dari kecil kan juga lu seneng main hujan-hujanan. Bapak juga suka nyanyi kan ya? Lu masih tahu apa nanya? Enggak, maksudnya seingat aku bapak suka nyanyi tapi suaranya jelek. Eits! Sorry ya. Suara Ike bagus. Gak percaya. Coba pinjam ukulelenya dong. Atau gitarnya. Bapak mau nyanyi? Lu pikir gua mau joget?
Gue mau nyanyi nih, tapi harus suara laki-laki. Mau lagu apa? Aku ingatnya bapak nyanyinya kalau nggak salah Bintang Kecil deh, Pak. Bintang kecil, bintang besar gue bisa. Bentar ya. Bintang kecil di kaki yang tinggi. Yang biru, Pak. Dan siku mamat banyak melihat raksasa. Bapak kenal sama orang itu? Yang itu, Pak. Saya tunggu sini ya. Jangan marah dulu, sayang. Aku akan jelasin semuanya. Gue dari kemarin nunggu telepon. Lo kok jadi hilang-hilang kayak gini? Mas, aku tuh tadi malam tuh bener-bener ada urusan yang gak bisa aku ganggu-gugat. Biasanya kan aku juga telepon kamu. Lo jangan main-mainin gue ya. Swear, aku gak pernah. Aku kan sayang banget sama Mas. Aku udah ada uangnya 30 juta. Mas gak perlu tahu uangnya dapat dari mana. Pokoknya dengan uang 30 juta itu, aku akan melakukan operasi plastik. Kita ke dokter bedah yang di Surabaya itu loh, Mas. Ini kan juga untuk kamu. Untuk kamu juga kan, sayang. Mas. Itu siapa? Siapa? Siapa-siapa. Gak penting, Mas. Dia cuma orang dari masa lalu aku. Sayang, kasih aku waktu malam ini aja. Aku akan selesaikan semua urusan aku. Lalu besok malam, aku akan ke tempat kamu, lalu kita pergi ke Surabaya. Aku janji, Mas. Aku janji. Jakarta tuh paling enak kalau jam segini. Dibilang sepi ya enggak, dibilang rame juga enggak. Jam 2:30 pagi kan sekarang? Ya emang. Justru kayak gini yang enak. Coba kalau malamnya nanggung. Udah macet. Orang juga banyak yang marah-marah jadinya kan. Banyaknya nyopet lagi. Sekarang lu lihat kan, orang-orang udah pada tidur. Tukang-tukang juga udah pada beresin dagangannya. Bentar lagi azan subuh. Emangnya bapak sholat? Siapa bilang? Caranya aja gua udah lupa.
Cuma ya kalau dengar azan rasanya tenang aja. Nyaman gitu. Lu sendiri emang sholat? Aku ini kan anak pesantren. Terus kenapa kalau anak pesantren? Emangnya gak lihat dari pakai jilbab? Jilbab dibuntingin. Ngaku lah, udah berapa bulan? Udah berapa lama usianya kandungan lo? 8 minggu. Ibu lu tahu enggak? Belum. Kenapa? Ngapa? Lu mesti bilang. Masih bingung caranya gimana ngomongnya. Dengar ya. Gak ada yang perlu ditakutin. Lu harus jujur sama ibu lu bahwa lu hamil. Ngerti gak? Bilang sama ibu lu ya. Capek gak? Gue tuh emang orang malam. Pagi sampai siang gue tidur. Bukan maksudnya hidup kayak gini. Apa yang gue capein? Emangnya gue ngurugiin orang? Harus pakai hak tinggi, harus dandan, ngomongnya diatur. Lu gak perlu ngerti, itu bukan urusan lo. Dengar ya, semakin deket lo kenal sama orang, semakin cepet lo sakit hati. Udahlah, kenal orang secukupnya aja. Emang sejak kapan sih bapak kayak gini? Lu ngapain sih kesini tanya-tanya kayak gitu? Lu tuh mau interogasi gue ya? Bapak bisa gak sih ngomongnya gak pakai gue atau lu? Aku ini kan anak bapak. Denger ya. Kecil-kecil udah pinter ngomong. Masih bagus gue udah temenin lu. Lu gak mau ya udah gue pergi aja. Pak, tunggu dulu dong. Apa? Pak. Ya aku cuma nanya salahnya apa sih? Salah lu adalah lu ngajarin gue. Anak kecil ngajarin orang tua, anak kurang ajar namanya. Ya kalau misalkan aku anak bapak, gak sepantasnya dong orang tua tuh ngomong gue atau lu sama anaknya. Pak, aku ini lagi hamil, Pak. Kasih aku satu alasan kenapa aku gak harus gugurin kandungan ini. Sedangkan bapak punya anak aja ditinggalin. Ya wajar dong kalau aku nanya kayak gini, Pak. Bapak tuh kenal ibu lu udah lama. Waktu bapak masih jadi kuli dulu. Rumah bapak dulu persis di sebelah petak rumah ibu lu. Ibu lu baik banget. Kalau bapak sakit, ibu lu yang nyeduhin teh. Bikinin mie. Kalau ibu lu sedang susah juga dia ceritanya sama bapak. Ya, lama-lama kita jadi sering ngobrol. Ada perasaan nyaman. Apa itu yang dinamain cinta kali? Terus kenapa itu harus berakhir? Gak ada di dunia ini yang abadi, Cahaya. Ya, tapi kan harusnya kalau udah punya anak bisa... Gak segampang itu masalahnya, Cahaya. Pak, kan kalau cinta kan semuanya kan bisa dihadapin, beda, Pak. Beda, Cahaya. Ya apa sih sebenarnya masalahnya, Pak? Ibu kamu udah tahu bapak kerja seperti ini. Ya katanya aku udah bangunan. Itu kan kalau siang, kalau malam ya seperti ini, Cahaya. Gimana sih? Bapak juga gak ngarepin kamu tahu. Bapak gak ngarepin kamu pengen tahu. Sebenarnya kamu ngapain sih kesini? Pengen tahu gue seperti apa? Ngapain sih lu mesti nangis? Aku kesini mau ketemu sama bapakku. Tapi yang aku dapetin bukan sesuai sama yang aku harapin. Ya bapak siapa marah-marah dong sama aku. Aku juga gak tahu kan harus kayak gimana.
14 tahun yang lalu memang bapak yang ninggalin. Bapak ninggalin ibu kamu. Bapak tahu kok itu kesalahan sepihak. Dan mungkin sekarang saatnya bapak untuk minta maaf. Laki yang tadi di pasar malam itu siapa? Teman bapak. Oh, bapak sayang sama dia? Iya. Emangnya laki-laki bisa ya punya perasaan sayang kayak gitu? Kenapa enggak? Tadi yang nelfon kakak kamu ya? Lukman namanya. Kenapa kamu enggak angkat? Masih bingung antara mau atau enggak sama dia. Lukman tahu enggak kamu hamil? Pantes. Bapak tahu, pasti kamu kabur dari dia, kan? Anak yang ada di dalam kandungan kamu itu juga anak dia, Cahaya. Jadi dia berhak untuk tahu dong, apalagi dia mau ketemu. Iya, tapi ini semua kesalahan bodoh, Pak. Bapak nggak ngerti maksud kamu? Aku belum siap punya anak ini. Bapak juga buktinya kabur dari ibu sama aku. Nggak ada bedanya, kita sama-sama manusia. Beda, Cahaya. Pak, mungkin waktu ibu hamil aku umurnya sama kayak aku. Dan mungkin Lukman waktu itu juga sama umurnya kayak bapak. Jadi gak ada bedanya, Pak. Cahaya, Cahaya. Sekarang bapak tanya sama kamu. Lukman pernah gak pakai baju perempuan? Ya bedalah kondisinya sama bapak, nak. Intinya adalah kamu jangan pernah kabur dari masalah. Jangan kamu ulangi lagi kesalahan orang tua kamu. Penyesalan itu pasti datang terakhir. Bapak tahu kok. Bapak juga salah. Bapak juga bukan jadi orang tua yang benar. Mana pernah bapak jadi orang tua? Bukan lalu berarti bapak akan jadi seperti kamu atau kamu harus jadi seperti bapak. Kamu adalah kamu. Angkat dong. Angkat. Jakarta ketemu sama bapak. Gak apa-apa, lagi pengen sendiri aja. Thank you.
Cahaya, kamu tolong beliin rokok dong ke dalam. Emangnya kenapa? Biasanya orang-orang begini suka rese kalau ngeliat banci. Ya? Kalau kamu mau, kamu sekalian beli makanan aja. Tempat saya nggak ada makanan. Ya? Neng, kok mau sih jalan sama banci? Itu bapak aku kok. Yaudah, yuk cabut yuk. Puy. Eh, akhirnya kita ketemu juga. Mana duit gua? Mana? Hoi, Banci! Kalau jadi banci, jangan ngerampok juga. Mana duit gua? Udah gak ada. Gua tahu lo kerja di mana. Gua juga tahu lo tinggal di mana. Jadi lo nggak bisa kabur dari gua. Besok gua datang ke tempat lo. Lo harus nyiapin uang 30 juta yang lo curi dari gua. Kalau nggak gua matiin. Satu banci mati di Jakarta nggak akan ada yang nyari. Ayo, Jo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha.
Cahaya. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Ayo ke atas. Pak. Ayo bangun, jangan tidur lagi.
Iya, dia udah tidur. Dia pasti capek. Kenapa kamu bolehin dia datang ke sini? Saya belum siap untuk jadi bapak. Itu menurut kamu? Terlalu banyak saya mengecewakan orang. Saya nggak mau mengecewakan anak saya sendiri. Kamu jangan terlalu keras dengan dia. Dia sedang ketakutan. Udahlah, kamu gak usah khawatir. Dia pasti akan cerita ke kamu. Ya? Besok juga dia pulang kok. Barang-barang kamu gak ada yang ketinggalan. Cahaya. Ini untuk kamu, Cahaya. Ini apa, Pak? Kamu ambil itu. Kamu buka. Ya Allah, Pak. Ini 30 juta, Pak. Pak. Aku kan kesini bukan buat minta uang sama Bapak. Bapak tahu. Kamu gak pernah minta apa-apa sama Bapak. Selama ini juga Bapak belum pernah berbuat baik sama kamu. Bapak tahu. Itu gak mungkin bisa menebus semua kekurangan dan kesalahan Bapak selama ini. Tapi paling gak, cuma itu yang bisa Bapak lakukan. Cahaya, kamu ingat perjanjian kita? Kita cukup sampai di sini. Nggak bisa lebih dari itu. Apapun yang Cahaya lakukan dalam hidup, bukan masalah benar atau salah. Tapi itulah jalan hidup. Cahaya ingat, waktu kecil Cahaya senang dan sering sekali main hujan sama Bapak. Ya kan? Ya? Kurang lebih hidup seperti itulah, Cahaya. Bukan lalu kita harus lari dan berteduh dari hujan. Tapi kita menikmati hujan itu. Kamu ingat itu? Iya, Pak. Cahaya pergi dulu, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.
malam. Thank you.
buku buat pelajaran anak-anak. Rp. 4.000 ada ikronya, ada ayo. Yang buat gambar-gambar anak-anak. Dengar dulu, Bu. Ayah minta maaf ya, Bu. Aku baik-baik aja kok. Aku kan kesini cuma pengen ketemu sama bapakku sendiri. Besok juga udah pulang kok naik kereta pertama. Ya abis sampai sekarang ayah belum pernah ketemu sama bapakku sendiri. Aku kan juga pengen kenal sama bapak. Ya ibu juga harus ngertiin ayah dong. Ibu gak bisa ngumpetin bapak terus-terusan dari ayah. Iya, Bu, iya. Ya, pokoknya intinya aku cuma pengen ketemu sekali aja kok sama Bapak. Ya, kalau misalkan nanti Bapak mengecewakan Ayah, ya biar Ayah sendirilah yang tanggung resikonya, Bu. Ya udah ya, Bu. Udah dulu ya. Ya, Assalamualaikum, Bu.
Permisi, Mas. Mau tanya tahu alamat ini enggak? Enggak tahu saya. Makasih ya. Yang ini berapa, Mas? Susun Sejahtera. Cari siapa kok? Cari Pak Saiful Herman. Ah, si Ipuy. Saiful, Mas? Iya, nama dia si Ipuy di sini. Ada perlu apa kok? Saya anaknya. Kau masuk aja. Tapi biasanya dia tidak ada jam segini. Sudah berangkat kerja. Makasih ya, Mas. Orangnya udah pergi. Ibu tahu Bu pergi kemana? Kalau jam segini sih biasanya dia udah kerja. Ya udah, saya tunggu aja Bu. Percuma nggak usah ditunggu. Kadang-kadang juga dia nggak pulang. Kamu ada apa ya? Kamu siapa? Saya anaknya. Kamu anaknya Ipuy. Ipuy bisa juga punya anak ya. Nih saya kasih tahu ya. Kalau mau ketemu sama Ipuy, kamu keluar dari gedung ini, terus belok kanan. Nanti ada jembatan. Biasanya dia di situ. Lah katanya lagi kerja Bu. Ya dia kerjanya di situ. Saya coba ke sana deh. Makasih ya, Bu. Anjing. Anjing. Lu hebat banget lu. Makasih. Lu tahu enggak? Udah banyak orang gua coba di sini. Aduh, gila. Lu yang paling top. Gua yang pertama kan malam ini kan? Iyalah, Bang. Baru juga jam segini. Mau lagi? Lu tau gak? Lu lebih hebat daripada bini gua. Itu kita udah terus-terusan. Udah cabut lo. Sana lo. Hai, Om. Maaf ya, Om. Om. Hei, cucu. Om.
berondong lucu deh. Hai Om. Mana si Ipoy? Ipoy, hari gini cari Ipoy. Mendingan sama Ega aja Om. Lo jangan macam-macam ya. Mana dia? Ipoy itu udah lama gak kesini Om. Ega gak tahu. Emang ada apa sih? Lo bilang sama dia ya, kalau jadi banci, banci aja. Jangan ngerampok juga, gak pantas tau gak? Lo bilang sama dia, balikin uang gue 30 juta. Jangan macam-macam sama gue. Gratisan. Om, sama Ega. Ega gak pakai tangan kok Om. Hei, hai Om. Oh, eh, oh, hey, oh, baby. Oh, hi. Oh, langganan. Udah, apa nasinya ada? Sebentar. Kasih bumbu ini udah. Perendah, sambalnya lupa dah. Jan, kasih minum nih, Jan. Es teh manis dah, satu. Eh, lu mau apa, Net? Makan apa, Net? Mas, hai. Berondong lucu. Permisi mas. Mbak, di sini ada perkantoran nggak? Perkantoran? Toko atau warung mungkin? Mbak, di sini tuh nggak ada siapa-siapa. Lihat itu, ada mangkal. Aku mau cari Pak Saiful. Di payung satu. Pak Saiful tuh gak ada di sini, Pak. Ingat. Bukan, gak ada tamu. Ipuy. Ipuy. Oh, dari tadi kayak Ipuy ya, Mbak. Lihat. Lihatin. Lagi ngereksona. Cepcus, cepcus. Ada apa sih? Siapa cewek nyariin gue? Siapa tuh? Gak tahu. Itu yang jilbaban. Tadi katanya cari Pak Saiful. Nyari gue? Iya. Mau ngapain? Gak tahu. Emang siapa sih? Thanks, Nek. Siapa, Ma? Terus ngapain lu nyari-nyari gue? Enggak, maaf. Enggak maksud ganggu. Tadi lu bilang lu nyari gue? Siapa lu? Siapa? Denger ya, kuntilanak. Gue tanya sekali lagi. Siapa lu? Cahaya. Ngapain lu kesini? Ngapain? Mana ibu kamu? Mana ibu lu? Aku cuma mau ketemu bapak, nggak bilang sama ibu. Nggak perlu. Naik apa lu? Kereta. Aku nggak maksud. Diam, nggak usah berisik. Nggak maksud bikin keadaan jadi nggak enak, Pak. Aku cuma mau kasih ini kok buat bapak.
Pak. Kasih. Wih, kenapa lo? Kalau nggak biasa malam-malam jalan nggak usah. Kenapa lo? Masuk angin. Lo udah makan belum? Makanya kalau makan makan nasi jangan makan angin. Sini ikut gua lo. Sini. Jadi lu sebenarnya dilarang sama ibu lu kesini. Mestinya lu nurut apa kata ibu lu. Kualat baru tahu lu. Tahu nggak lu sih lu kualat? Kaki lu ada di atas, kepala lu di bawah. Mau? Kalau setiap kali aku nurut sama ibu, kapan ketemu sama? Jadi sebenarnya lu mau apa? Angkat dong. Angkat. Bapak kenapa? Gak apa-apa. Kenapa emang? Lu sebenarnya malu gak sih duduk sama gua? Enggak. Bapak malu duduk sama aku? Enggak. Siapa yang malu? Gue udah biasa diliatin sama orang-orang sekitar sini. Gue tahu kok apa yang ada di pikiran mereka semua. Pasti mereka heran. Ada banci duduk sama anak kecil. Berjilbab pula. Gue tahu kok. Mereka semuanya ngeliat dengan mata. Gak dengan hati. Permisi, Pak. Kemana? Mau kemana? Bisa ngobrol santai kan? Iya. Mas. Kopi pahit satu. Kamu? Aku teh hangat aja, Mas. Mas.
Lu udah kelas berapa sekarang? Baru lulus SMA, Pak. Terus? Mau nerusin kuliah? Apa kerja? Belum sih. Baru khusus bahasa Inggris aja. Belum ada biayanya buat kuliah. Jadi lu kesini mau minta uang? Hah? Enggak kok, Pak. Terus mau apa? Aku kesini cuma pengen ketemu sama bapakku aja. Aku terakhir ketemu mungkin waktu umur aku masih 4 tahun. Sekarang aku udah 19 tahun. Mau sampai kapan aku gak ketemu? Denger ya. Setiap bulan gua ngasih uang ke rumah ibu lo. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan kan? Gak pernah telat sehari pun. Giling. Ya tapi bukan itu aja, Pak. Aku juga pengen kenal sama orang yang selama 15 tahun udah ngirimin aku duit. Sekarang lu udah ketemu gue. Terus lu maunya apa? Mau terus sandiwara gini seperti bapak sama anak? Jangan harap ya. Iya, Pak. Aku juga belum tahu harus gimana. Lu tuh percis seperti ibu lu, percis. Keras kepala. Udah, kita sampai sini aja ya. Gue mesti kerja lagi. Mumpung jam segini. Biasanya banyak tamu. Lu pegang uang gak? Pegang. Ini lu pegang, lu pulang ya. Lu bilang sama ibu lu. Bulan depan gue akan tetap kirimin uang. Udah, pulang. Bang.
kok Bapak akhirnya balik lagi? Lu kan cuma satu malam di sini. Gua akan nemenin lu cuma dengan satu syarat. Kenapa harus pakai syarat? Gak usah banyak nanya. Lu terima syarat gue? Atau gue pergi? Mau? Dengar ya. Gue cuma akan nemenin lu malam ini. Tapi setelah itu, kita pisah. Hubungan kita putus. Lu jangan harap bisa ketemu gue lagi dan jangan pernah nyari gue lagi. Lu jalanin hidup lu dan gue jalanin hidup gue. Gak usah khawatir soal masalah keuangan. Gue akan terus bertanggung jawab. Lu ngerti? Janji. 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 Pak, filter satu. Filter. Udah, ngapain sih lihat-lihat? Kayak gak pernah lihat banci aja. Nggak usah heran, gue sering kok digituin, nggak usah mikir macam-macam. Emangnya nggak ada kerjaan lain di Jakarta? Ini juga kerja gue. Lu pikir gue ngapain? Nggak, maksudnya kerja betulan. Gue kerja betulan. Duit yang gue dapat juga bukan duit bohongan, duit beneran, bukan duit monopoli. Dan duit gue yang ngasilin lebih besar daripada cuma nyuci atau supir. Asal lu tahu ya, duit yang gue dapat itu buat biaya lu sekolah. Tapi sekarang aku nggak perlu biaya sekolah lagi, Pak. Maksud lu apa? Jadi setelah lu tahu bapak lu kerja gini, lu gak mau uang lagi? Bukan gitu, Pak, maksudnya. Apa? Jangan lu pikir gua kerja gini karena terpaksa ya. Gua seneng kok. Lu gak usah pikir macem-macem. Korek dong. Gua bilang juga lu apa? Lu pecis seperti ibu lu. Nanya melulu. Namanya juga anaknya. Terus? Sebenarnya lu inget gua gak sih? Masih, Pak, masih inget. Apa yang lu inget? Kalau sebelum tidur, aku suka ingat main hujan-hujanan, tapi lupa sama siapa, cuma ingat keadaannya aja. Terus ibu suka marah-marah, tapi lupa marah-marahnya sama siapa. Ya sama lu lah. Dari kecil kan juga lu seneng main hujan-hujanan. Bapak juga suka nyanyi kan ya? Lu masih tahu apa nanya? Enggak, maksudnya seingat aku bapak suka nyanyi tapi suaranya jelek. Eits! Sorry ya. Suara Ike bagus. Enggak percaya. Coba pinjam ukulelenya dong, atau gitarnya. Bapak mau nyanyi? Lu pikir gua mau joget?
Gue mau nyanyi nih, tapi harus suara laki-laki. Mau lagu apa? Aku ingatnya bapak nyanyinya kalau nggak salah Bintang Kecil deh, Pak. Bintang kecil, bintang besar gue bisa. Bentar ya. Bintang kecil di kaki yang tinggi. Yang biru, Pak. Dan siku mamat banyak melihat raksasa. Bapak kenal sama orang itu? Yang itu, Pak. Saya tunggu sini ya. Jangan marah dulu, sayang. Aku akan jelasin semuanya. Gue dari kemarin nunggu telepon. Lo kok jadi hilang-hilang kayak gini? Mas, aku tuh tadi malam tuh benar-benar ada urusan yang gak bisa aku ganggu gugat. Biasanya kan aku juga telepon kamu. Lo jangan main-mainin gue ya. Ah, aku kan sayang banget sama Mas. Aku udah ada uangnya 30 juta. Mas gak perlu tahu uangnya dapat dari mana. Pokoknya dengan uang 30 juta itu, aku akan melakukan operasi plastik. Kita ke dokter bedah yang di Surabaya itu loh, Mas. Ini kan juga untuk kamu. Untuk kamu juga kan, sayang. Mas. Itu siapa? Siapa? Bukan siapa-siapa. Gak penting, Mas. Dia cuma orang dari masa lalu aku. Sayang, kasih aku waktu malam ini aja. Aku akan selesaikan semua urusan aku. Lalu besok malam, aku akan ke tempat kamu, lalu kita pergi ke Surabaya. Aku janji, Mas. Aku janji. Jakarta tuh paling enak kalau jam segini. Dibilang sepi ya enggak, dibilang rame juga enggak. Jam 2:30 pagi kan sekarang? Ya emang. Justru kayak gini yang enak. Coba kalau malamnya nanggung. Udah macet. Orang juga banyak yang marah-marah jadinya kan. Banyaknya nyopet lagi. Sekarang lu lihat kan, orang-orang udah pada tidur. Tukang-tukang juga udah pada beresin dagangannya. Bentar lagi azan subuh. Emangnya bapak sholat? Siapa bilang? Caranya aja gua udah lupa. Cuma ya kalau dengar azan rasanya tenang aja.
nyaman gitu. Lu sendiri emang sholat? Aku ini kan anak pesantren. Terus kenapa kalau anak pesantren? Emangnya nggak lihat dari pakai jilbab? Jilbab dibuntingin. Ngaku lah, udah berapa bulan? Udah berapa lama usianya kandungan lo? 8 minggu. Ibu lu tahu nggak? Belum. Kenapa? Ngapa? Lu mesti bilang. Masih bingung caranya gimana ngomongnya. Dengar ya. Nggak ada yang perlu ditakutin. Lu harus jujur sama ibu lu bahwa lu hamil. Ngerti nggak? Bilang sama ibu lu ya. Capek nggak? Gue tuh emang orang malam. Pagi sampai siang gue tidur. Bukan maksudnya hidup kayak gini. Apa yang gue capekin? Emangnya gue ngurugin orang? Harus pakai hak tinggi, harus dandan, ngomongnya diatur. Lu nggak perlu ngerti, itu bukan urusan lo. Dengar ya, semakin deket lo kenal sama orang, semakin cepet lo sakit hati. Udahlah, kenal orang secukupnya aja. Emang sejak kapan sih bapak kayak gini? Lu ngapain sih kesini tanya-tanya kayak gitu? Lu tuh mau interogasi gue ya? Bapak bisa gak sih ngomongnya gak pakai gue atau lu? Aku ini kan anak bapak. Denger ya. Kecil-kecil udah pinter ngomong. Masih bagus gue udah temenin lu. Lu gak mau ya udah gue pergi aja. Pak, tunggu dulu dong. Apa? Pak. Ya aku cuma nanya salahnya apa sih? Salah lu adalah lu ngajarin gue. Anak kecil ngajarin orang tua, anak kurang ajar namanya. Ya kalau misalkan aku anak bapak, gak sepantasnya dong orang tua tuh ngomong gue atau lu sama anaknya. Pak, aku ini lagi hamil, Pak. Kasih aku satu alasan kenapa aku gak harus gugurin kandungan ini. Sedangkan bapak punya anak aja ditinggalin. Ya wajar dong kalau aku nanya kayak gini, Pak. Bapak tuh kenal ibu lu udah lama. Waktu bapak masih jadi kuli dulu. Rumah bapak dulu persis di sebelah petak rumah ibu lu. Ibu lu baik banget. Kalau bapak sakit, ibu lu yang nyeduhin teh. Bikinin mie. Kalau ibu lu sedang susah juga dia ceritanya sama bapak. Ya, lama-lama kita jadi sering ngobrol. Ada perasaan nyaman. Apa itu yang dinamain cinta kali? Terus kenapa itu harus berakhir? Gak ada di dunia ini yang abadi, Cahaya. Ya, tapi kan harusnya kalau udah punya anak bisa... Gak segampang itu masalahnya, Cahaya. Pak, kan kalau cinta kan semuanya kan bisa dihadapin, beda, Pak. Beda, Cahaya. Ya apa sih sebenarnya masalahnya, Pak? Ibu kamu udah tahu bapak kerja seperti ini. Ya katanya aku udah bangunan. Itu kan kalau siang, kalau malam ya seperti ini, Cahaya. Gimana sih? Bapak juga gak ngarepin kamu tahu. Bapak gak ngarepin kamu pengen tahu. Sebenarnya kamu ngapain sih kesini? Pengen tahu gue seperti apa? Ngapain sih lu mesti nangis? Aku kesini mau ketemu sama bapakku. Tapi yang aku dapat bukan sesuai sama yang aku harapin. Ya bapak jangan marah-marah dong sama aku. Aku juga gak tahu kan harus kayak gimana.
14 tahun yang lalu, memang bapak yang ninggalin. Bapak ninggalin ibu kamu. Bapak tahu kok itu kesalahan sepihak. Dan mungkin sekarang saatnya bapak untuk minta maaf. Yang tadi di pasar malam itu siapa? Teman bapak. Oh, bapak sayang sama dia? Iya. Emangnya laki-laki bisa ya punya perasaan sayang kayak gitu? Kenapa enggak? Tadi yang nelfon kakak kamu ya? Lukman namanya. Kenapa kamu enggak angkat? Masih bingung antara mau. Pantes. Bapak tahu, pasti kamu kabur dari dia, kan? Anak yang ada di dalam kandungan kamu itu juga anak dia, Cahaya. Jadi dia berhak untuk tahu dong, apalagi dia mau ketemu. Iya, tapi ini semua kesalahan bodoh, Pak. Bapak nggak ngerti maksud kamu? Aku belum siap punya anak ini. Bapak juga buktinya kabur dari ibu sama aku. Nggak ada bedanya, kita sama-sama manusia. Beda, Cahaya. Pak, mungkin waktu ibu hamil aku umurnya sama kayak aku. Dan mungkin Lukman waktu itu juga sama umurnya kayak bapak. Jadi gak ada bedanya, Pak. Cahaya, Cahaya. Sekarang bapak tanya sama kamu. Lukman pernah gak pakai baju perempuan? Ya bedalah kondisinya sama bapak, nak. Intinya adalah kamu jangan pernah kabur dari masalah. Jangan kamu ulangi lagi kesalahan orang tua kamu. Penyesalan itu pasti datang terakhir. Bapak tahu kok. Bapak juga salah. Bapak juga bukan jadi orang tua yang benar. Mana pernah bapak jadi orang tua? Bukan lalu berarti bapak akan jadi seperti kamu atau kamu harus jadi seperti bapak. Kamu adalah kamu. Angkat dong. Angkat. Jakarta ketemu sama bapak. Gak apa-apa, lagi pengen sendiri aja. Thank you.
Cahaya, kamu tolong beliin rokok dong ke dalam. Emangnya kenapa? Biasanya orang-orang begini suka rese kalau ngeliat banci. Ya? Kalau kamu mau, kamu sekalian beli makanan aja. Tempat saya nggak ada makanan. Ya? Neng, kok mau sih jalan sama banci? Itu bapak aku kok. Yaudah, yuk cabut yuk. Puy. Akhirnya kita ketemu juga. Mana duit gua? Mana? Woi, banci! Jadi banci, jangan ngerampok juga. Mana duit gua? Udah gak ada. Gua tahu lo kerja di mana. Gua juga tahu lo tinggal di mana. Jadi lo nggak bisa kabur dari gua. Besok gua datang ke tempat lo. Lo harus nyiapin uang 30 juta yang lo curi dari gua. Kalau nggak gua matiin. Satu banci mati di Jakarta nggak akan ada yang nyari. Ayo, Jo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha.
Cahaya. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Ayo ke atas. Pak. Ayo bangun, jangan tidur lagi. Thank you.
Iya, dia udah tidur. Dia pasti capek. Kenapa kamu bolehin dia datang ke sini? Saya belum siap untuk jadi bapak. Itu menurut kamu? Terlalu banyak saya mengecewakan orang. Saya nggak mau mengecewakan anak saya sendiri. Kamu jangan terlalu keras dengan dia. Dia sedang ketakutan. Udahlah, kamu gak usah khawatir. Dia pasti akan cerita ke kamu. Ya? Besok juga dia pulang kok. Barang-barang kamu gak ada yang ketinggalan. Cahaya. Ini untuk kamu, Cahaya. Ini apa, Pak? Kamu ambil itu. Kamu buka. Ya Allah, Pak. Ini 30 juta, Pak. Pak, aku kan kesini bukan buat minta uang sama Bapak. Bapak tahu, kamu gak pernah minta apa-apa sama Bapak. Selama ini juga Bapak belum pernah berbuat baik sama kamu. Bapak tahu,
itu gak mungkin bisa menebus semua kekurangan dan kesalahan Bapak selama ini. Tapi paling gak, cuma itu yang bisa Bapak lakukan. Cahaya, kamu ingat perjanjian kita? Kita cukup sampai di sini. Gak bisa lebih dari itu. Apapun yang Cahaya lakukan dalam hidup, bukan masalah benar atau salah. Tapi itulah jalan hidup. Cahaya ingat, waktu kecil Cahaya senang dan sering sekali main hujan sama Bapak. Ya kan? Ya, kurang lebih hidup seperti itulah Cahaya. Bukan lalu kita harus lari dan berteduh dari hujan, tapi kita menikmati hujan itu. Kamu ingat itu? Iya, Pak. Cahaya pergi dulu, Pak. Waalaikumsalam.
Dengar dulu, Bu. Ayah minta maaf ya, Bu. Aku baik-baik aja kok. Aku kan kesini cuma pengen ketemu sama bapakku sendiri. Besok juga udah pulang kok naik kereta pertama. Ya abis sampai sekarang ayah belum pernah ketemu sama bapakku sendiri. Aku kan juga pengen kenal sama bapak. Ya ibu juga harus ngertiin ayah dong. Ibu nggak bisa ngumpetin bapak terus-terusan dari ayah. Iya, Bu, iya. Ya, pokoknya intinya aku cuma pengen ketemu sekali aja kok sama Bapak. Ya, kalau misalkan nanti Bapak mengecewakan Ayah, ya biar Ayah sendirilah yang tanggung resikonya, Bu. Ya udah ya, Bu. Udah dulu ya. Ya, assalamualaikum, Bu. Thank you.
Permisi, Mas. Mau tanya tahu alamat ini nggak? Nggak tahu, saya. Makasih ya. Yang ini berapa, Mas? Mas, permisi, Mas. Ya. Mau nanya, betul nggak ini rumah susun sejahtera? Cari siapa kok? Cari Pak Saiful Herman. Oh, si Ipuy. Saiful, Mas. Iya, nama dia si Ipuy di sini. Ada perlu apa kok? Saya anaknya. Kau masuk aja, tapi biasanya dia tidak ada jam segini. Sudah berangkat kerja. Makasih ya, Mas. Orangnya udah pergi. Ibu tahu Bu pergi kemana? Kalau jam segini sih biasanya dia udah kerja.